Ish, teret sendal. Sebenarnya sendal gue. Ini mau. Yeay, tadi beli sendal guys. Ini serbet buat lap-lap. Aku tadi beli sendal. Bagus banget sendalnya. Terus beli apa tuh tadi? Ikan guys. Biasa ikan yang kemarin itu ya. Sayur sawi, gak ketinggalan. Ini buat besok juga bisa, soalnya besok aku tuh libur lagi guys. Bentar ya, ini bayam, rekomendasi dari penjualnya, suruh beli ini, nenek mau ya wish. Terus beli vanili guys, pengen bikin roti apa itu loh, bolu pernikahan. Ini tadi kaki ayam yang udah digoreng gitu loh guys. Nah, seperti ini kaki ayam yang udah digoreng, nanti malam mau dimasak, disisain buat besok. Udah, tapi nanti dicuci lagi kok. Udah. Cuci itu amis kan ya, kotor. Memalukan. Aku sadar posisi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi aku tadi tuh beli sendal guys, mau review sendalku. Bagus gak? $28 Hong Kong. Ini aku beli sendiri yo, gak dibelikan nenek. Palingan juga gak mau belikan. Dia tuh, aku tuh apa-apa tuh beli sendiri guys, kayak gini tuh. Jadi kalau nunggu dibelikan nenek, palingan itu nunggu tahun gajah. Tak potong itu. Sebenarnya sendalku tuh belum rusak. Teret. Bagus gak guys? Teret sendal. Sebenarnya sendalku tuh belum rusak guys, tak tutupi. Tapi jadi sebenarnya sendalku tuh belum rusak, tak ping juga. Tapi ini tuh susah hilangnya. Gak tahu, dicuci susah hilang. Terus aku yang nggak suka toh item-item ini. Ini tuh susah hilang, nggak tahu apaan ya, mungkin dulu tuh ada kayak gitu gambare gitu loh cahaya. Terus gambare itu di kelontok. Terus gitu kelontokannya kayak lemnya kayak gitu ya. Mungkin nyangkut kotoran gitu loh. Dicuci susah hilang. Jadi item-item, padahal ini tuh belum rusak sebenarnya. Tapi ya udah wes, aku harus merelakan sendalku ini. Sebenarnya masih gak rusak, ini tuh gak rusak ya kan. Nih, nggak rusak, cuma bagian ini tuh menjijikkan, di sawang itu jelek. Ayo wes, jadinya aku beli ini, beli sendiri guys. Yeah. Keren gak? Enggak, sigilku pink, senenganku pink. Ini pink muda, yang ini pink tua, jadi ini mata buang guys. Ya usilah, aku harus merelakan ini, menjijikan soalnya di sawang nggak enak. Nah, ini kan cantik. Nah.
biasa tugas hari-hari ngelapin kursi roda. Memang yuk kotor loh, cah, enggak dilapin, cah. Ini apa ki jenenge rodone iki lho. Roda. Terus ntar kalau udah kotor banget. Halo teman-teman, aku mau masak makan siang. Ini tuh sayap ayam kemarin mau tak goreng nanti ya. Nah, ini adonan bawang sayur masih ada. Nanti tak tambahin sedikit sayur ya, terus tak goreng. Buat aku sendiri aja kali ya, nenek nanti biar makan apa ya, ikan. Gak tahu deh nanti pokoknya ya. Aku bingung semuanya mau dimasak. Ini kaki ayamku mau tak taruh kulkas dulu, tak masak nanti malam. Ya. Ini sayap ayam masak sekarang. Oh iya, ada ikan juga. Ikannya buat nanti malam. Ayamnya buat besok. Tapi dimasaknya nanti malam. Buat besok itu tuh buat makan nenek juga. Besok kan aku libur ya, tanggal merah ya. Dimasak nanti malam aja. Sekarang taruh kulkas dulu, mau nyuci ikan terus masak. Aku tuh pengen bikin sambal teri, guys. Kemarin aku tuh kan paket, ada paketan dari Indonesia gitu loh. Ada pokoknya barang sih, terus aku skincare. Terus ditambahin teri sama kakakku, jadinya aku udah ada teri. Kemarin kan udah beli cabai di toko Indonesia. Jadi mau bikin sambal teri dari kemarin belum jadi-jadi loh. Malesan aku tuh orangnya. Nah, tahu nggak ini kubis sama wortel kemarin lusa itu belum habis kan? Padahal satu biji doang. Masaknya tuh nggak banyak aku tuh. Nah, ini cabeku tak keluarin, cabe Indonesia dan cabe Hong Kong mau dijadikan satu aja. Makanya lo cabeku. Soalnya teriku juga banyak, nanti bikin sambal teri banyak, taruh kulkas biar nggak setiap hari bingung sambal gitu. Kasih tomat ya satu gitu, mantep. Si cah, anduknya mau tak taruh di itu, apa ember baju kotor. Tak sisihnya dulu ini sambal cabeku, aku mau nyuci ikan guys, ikanku. Aku tak sisihnya dulu. Aku seneng kalau aku beli ikan ini tuh mesti dipangan, dimakan, kalau lainnya enggak, makanya aku beli ini. Iya nyang dulu ya. Sambal teri. Kasih setengah wis akeh ya, Bu. Makan lagi. Alhamdulillah akeh banget iki, aku biasanya beli ya. Lebih seadah wis. Tak kayak separuh tok kayak biasa nih. Katanya ini biarin lah terus ini terus dikaya bulat balik warna ini
Sambil kurung mari aja. Ya. Ini kan buat nenek. Ini aku ntar. Wis siang sambil kurung dadi ya. Sekene nenek dhisik ae. Bobo, Sivana, mbahku keluar masuk terus ke kamar mandi. Ambil nih nasi nenek. Nah, sementara aku makan ini dulu aja. Sambelnya urung tak goreng aja. Nah, kayak sayur. Tau ya kayak porsi kuli. Ini sambil ini dimakan. Ini digoreng nanti aja kalau nenek udah di tempat yang aman. Sambel eman. Nenek udah selesai makan, aku belum makan, guys. Ngulek sambel gue mah gara-gara ngono ya belum tak goreng lo itu terinya. Ikannya nenek isi ada setengah, enggak tahu dimakan apa enggak ya. Harus sini dulu. Nah, bayam nggak dimakan kan? Nenekku tuh nggak suka bayam, jadi percuma kalau aku beli bayam tuh. Itu penjualnya itu tuh, rekomendasi disuruh beli bayam. Nenek lo nggak suka bayam. Nenek tuh sukanya cuma sawi dan joisam. Yo joisam cah. Berantino yo joisam. Aku masuk kamar lagi habis makan. Tadi aku udah cuci piring, ngelapin kompor. Nenek masuk kamar, aku mau goreng sambal terinya, guys. Nasi gue belum tak makan. Sambal teri gue dadi cah. Ini nanti mau tak dinginkan terus tak kasih, tak taruh di toples, tak masukkan kulkas. Jadi sewaktu-waktu males masak itu aku punya sambal teri yang banyak. Mantap. Makanku banyak banget, guys, ini sambal teri ini mau.
selesai apa ya, mari makan guys, lalu weh. Halo teman-teman, jadi sekian lama aku menunggu sambal teri, akhirnya mateng juga sambal teriku. Nenekku masuk kamar budal, apa lagi? Nenekku budal turu meneh cah, masuk kamar. Ya udah, aku dan aki-aki nyambal teri. Bismillahirrahmanirrahim, Allah berkata. Sayure bayam, tumis bayam, nasi nih, pirang-pirang. Terus lapar tau. Bawa sayurku antek memet, apa lemes. Mantap. Ya udah teman-teman, aku mau lanjut makan dulu ya. Untuk video aku kali ini sampai di sini dulu. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye. See you di next video. Mantap.